Jadi nanti kalau kita apa ya, kita ikut menawarkan, ya, ikut menjual lah bahasa gampangnya skincare ini, itu nanti secara langsung kan sudah biasa ya kita dapat komisi itu pasti. Nah nanti kalau orang yang membeli itu juga juga menawarkan ke orang lagi, itu pada saat dia menawarkan ke orang dan itu deal kan, dia akan dapat komisi. Dan kita yang ada di atasnya itu, kita juga kecipratan. Walaupun nilai persennya sedikit ya, lebih sedikit. Tapi ini kan ibaratnya kita tanpa ngapa-ngapain, kita cuma cari cari orang yang potensial, nanti kita akan kebagian berkahnya. Ini tentunya akan lebih menarik lagi karena misalnya kita bisa bisa mengenalkan ini ke salon-salon atau apa, mereka nanti jadi pembelian rutin, kan otomatis kita juga rutin dapat komisi dari dia gitu. Jadi ini mungkin ke depan akan lebih menarik lagi. Jadi nanti mungkin kalau nanti Bu Wingfe memperbolehkan, mungkin ada kesempatan lain kita akan jelaskan lebih detail ya Bu Wingfe ya. Oke. Ada lagi mungkin Pak Heri yang ya, mau memang marketplace mungkin perlu disinggung. Oh iya. Terus ada satu hal lagi yang selalu saya tekankan, yaitu bahwa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Jadi di dalam komunitas kita ini kan kita tahu ya, kita terutama untuk special membership itu punya senjata masing-masing, punya kupon masing-masing yang bisa dibagikan. Jadi sebetulnya itu kan arahnya kita bagikan ke orang-orang di luar sana, di komunitas masing-masing, mungkin di sosial media atau di mana. Jadi kalau di grup kita sendiri kan ibaratnya ya ini kandang kita sendiri, jadi nanti takutnya akan menjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi kita berpikir positif aja bahwa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Ini sudah banyak dibuktikan, banyak beberapa special membership yang sempat ngobrol sama saya, wah ini nggak jadi, batal, pakai kupon orang lain, udah nggak apa-apa, itu memang rezeki dia, nanti pasti ibu dapat penggantinya, tiba-tiba dapat lagi, malah jumlahnya lebih besar. Itu kan suatu berkat yang luar biasa. Jadi itu memang terjadi dan itu memang tidak salah ya, seperti itu. Dan visi misi yang lain adalah ya saya selalu ingin memberikan support dan sarana yang menunjang. Jadi berkelanjutan, tidaknya sampai di sini, selalu berkembang dan berkembang, kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa membiayai semuanya dari sini, ya itu kan akan luar biasa ya. Jadi ibaratnya tidak mengganggu perekonomian yang sudah berjalan. Jadi untuk kebutuhan Anda ya kita ambil alokasi dari sini juga, seperti itu. Jadi arahnya nanti seperti itu. Selanjutnya, nah ini akan saya singgung sedikit saja. Nanti mungkin di kesempatan lain saya akan bisa jelaskan lebih detail lagi. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih special membership itu. Ini adalah seperti yang saya tadi sudah cerita, awal mulanya bagaimana tujuannya, bagaimana caranya bisa membantu para orang tua, dan inilah bentuk dari program yang tujuannya untuk saling membantu para orang tua agar sama-sama berjuang agar anaknya bisa ikut tes biomedis Asira. Jadi semuanya diumumkan. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan, sudah ditanggapi sama Bu Migre juga, luar biasa. Terima kasih. Dan ini juga secara singkat saja, karena ini terlalu teknis ya. Jadi nanti di kesempatan lain, apa sih keuntungan dari special membership, bla 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 bla, semuanya di video sudah ada, jadi saya lewati saja. Dan salah satu cara, ini bentuk tambahan ya, tambahan saya, cara saya untuk membantu para special membership khususnya para orang tua, itu kan
orang yang bergabung di special membership itu kan tujuannya berbeda-beda ya. Ada yang memang ingin berjuang untuk mendapatkan income tambahan untuk anaknya agar bisa tes biomedis Asira, atau ada juga yang ingin memanfaatkan yang penting saya dapat voucher diskonnya, itu juga ada. Jadi memang di sini tidak ada ketentuan khusus atau aturan yang bergabung di spesial medicine harus harus jualan minimal berapa, itu enggak ada. Jadi di sini kita menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ada yang suka berbagi di sosial media, ya jalankan terus. Ada yang nggak pede, ya kita nanti bisa belajar di member area, banyak tutorial-tutorial yang bisa kita ikuti. Dan salah satu bentuk yang coba saya bantu itu adalah saya membuat halaman khusus yang di situ menampilkan para special membership seperti yang ada di gambar di sini, di pojok bawah. Itu di situ ada kode QR code ya. Itu kalau di scan pakai HP yang sudah ada aplikasi pembaca kodenya, itu nanti itu akan langsung menuju ke link afiliasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat memudahkan, misalnya kita nggak hafal, kita ibaratnya itu di print terus ditempel di tempat kerja kita atau dimanapun, maksudnya kalau ada yang tanya udah scan itu aja pakai HP kan cepet, itu informasinya akan didapatkan di situ. Dan di situ juga ada namanya, nama kita, kota kita di mana, barangkali ada yang pengen satu kota, tanya-tanyanya biar lebih dekat, bisa memilih dari kota mana, terus kode kuponnya masing-masing apa, di situ juga ada foto profilnya, ada orang tua, ada anaknya, terus di situ juga ada tombol, kalau yang hijau itu kalau diklik langsung ke HP masing-masing, ke WA-nya masing-masing, terus yang tombol merah yang paling bawah itu kalau diklik akan langsung ke link afiliasi mereka. Jadi ini sangat memudahkan. Hal ini terakhir-terakhir ini kan banyak, walaupun sudah banyak special membership ya, tapi masih banyak juga yang langsung tanya ke saya, menghubungi saya. Jadi Pak, gimana caranya untuk mendapatkan potongan harga gitu loh. Nah, saya langsung saya arahkan ke halaman ini. Pertama saya tanya, Ibu sudah ada yang merekomendasikan atau belum? Kalau sudah, ya silahkan gunakan link dari yang merekomendasikan Ibu. Tapi kalau belum, Ibu bisa lihat datanya di deteksiautis.com versi miring kupon. Nah, di situ ada daftarnya semua special membership. Bisa pilih sendiri. Jadi, kemarin sudah ada kejadian, merasa nggak promosi, tapi kok tiba-tiba dapat closingan, dapat berkah. Itu kan berkat dari halaman ini. Jadi saya berharap nanti ke depan akan lebih lebih membantu lagi. Jadi halaman ini nanti secara berkala akan saya posting di grup ya. Jadi saat ini kan memang kita membuat aturan ya, aturan baru bahwa di grup komunitas kita jangan jor-joran promosi diskon, karena kan ini komunitas tujuannya untuk belajar nanti biar tidak mengganggu. Jadi kalau mau menawarkan kupon diskon silahkan melalui pesan pribadi. Jadi tidak di status maupun di komentar. Jadi dengan adanya ini yang akan secara berkala akan saya posting di grup, tentunya nanti akan membantu mereka untuk dipromosikan dan dapat mendapat bagian juga. Artinya yaitu tadi, rezeki pasti tidak akan salah alamat. Ini juga terlalu. Pak Heri, mungkin ada satu. Gimana? Pertanyaan dari saya. Ya. Kalau yang ikut special membership itu harus orang-orang yang seperti apa? Ada syarat-syaratnya nggak? Syarat-syarat khusus tidak ada, Ibu. Jadi ini siapa saja boleh ikut. Dalam hal ini kan
komunitas kita ya, karena kita tujuannya ini untuk membantu komunitas kita. Jadi siapapun yang ada di komunitas kita yang pengin itu boleh, tidak ada syarat khusus. Yang penting di sini kan memang saya memungut biaya dalam tanda kutip apa ya, biaya ini tidak seberapa ya. Jadi karena kenapa sih kok ada biaya? Karena ya semua itu membutuhkan biaya ya. Jadi ada web itu ada server yang harus saya bayar, terus ada spesial apa namanya sistem membership itu juga saya harus membayar per tahun juga, terus ada beberapa hal yang semuanya itu membutuhkan biaya. Jadi ini tentu untuk menjaga kelangsungan program ini agar bisa terus berjalan dan terus dapat membantu para orang tua. Jadi di sini walaupun ada biaya, tapi saya sering mengadakan apa ya? Saya sering memberikan promo-promo. Jadi kadang diskon sekian persen dalam rangka ini. Dan jadi gunakan momen-momen tersebut. Jadi saya akan selalu membuat hal-hal seperti itu. Jadi kalau mau bayar full juga tidak masalah, tapi kalau mau menunggu promo-promo juga silahkan ditunggu, pasti akan selalu ada. Jadi saya berharap hal-hal seperti ini bisa meringankan ya. Jadi di sini kan tujuan kita mau membantu ya. Jadi kalau malah menjadi batu sandungan kan akhirnya jadi enggak sesuai dengan tujuan awal kita. Itu aja Bu, enggak ada syarat-syarat khusus. Oke ya Pak Heri. Ya. Terus mungkin Pak Heri sudah untuk kali ini kita untuk acara ini kita punya promo enggak Pak Heri? Masih belum ada ya promo ya? Jadi untuk promonya mungkin kalau nanti boleh dikasih kesempatan lagi itu di sini kan untuk spesial membership kan baru kita singgung sedikit keluarnya saja nih Bu. Nanti kalau ada kesempatan lain saya boleh menjelaskan lebih detail dan di situ sekalian saya akan berikan promo yang menarik. Oke. Nanti saya singgung di akhir. Bagaimana kita setelah acara ini minggu depan mungkin kita bisa ajukan ke Pak Heri untuk bisa sharing ke kami untuk lebih jelasnya mengenai special membership ya. Oke. Terus ini mungkin kita mau melihat nih bagaimana perhitungannya mungkin sampai. Oh ini ya, mungkin Pak Heri jelaskan ini dulu ya, tips dan trik khusus ini. Ini sebetulnya terlalu teknis ya. Ini bagian dari yang nanti kesempatan mendatang kalau kita diberi kesempatan lagi. Ini hanya gambaran bahwa di dalam member area yang sudah kita siapkan untuk special membership itu di situ ada banyak harta karun ibaratnya. Ada tutorial-tutorial cara-cara yang bisa kita ikuti agar kita bisa berhasil dalam berbagi agar mendapatkan berkat seperti itu. Jadi saat ini saya lebih akan membicarakan program-program apa saja yang akan kita berikan agar bisa lebih dapat membantu para orang tua seperti itu Bu Mive. Mungkin saya mungkin bisa mengulas special membership itu bisa untuk melakukan online tes Asira ya, untuk ya. Tes Asira itu dan juga ada dokter water, tadi juga ada skincare yang masih proses ya. Ya. Dan juga nanti ada marketplace yang akan ya. Juga dibuat. Jadi satu special membership itu bisa akan mengcover banyak produk, nanti benefitnya besar, tapi benefit yang pasti untuk anak kita adalah Anda mendapatkan tes Asira yang jauh lebih murah. Betul. Dan tidak ada yang rugi Bapak Ibu membayar di awal, tetapi itu sudah mengurangi biaya untuk tes Asira. Jadi kalau Ibu ikut special membership, nggak harus untuk bahwa Ibu harus atau Ibu atau Bapak harus ikut aktif berjualan atau
menawarkan, tapi untuk pribadi aja, untuk anak-anak kita itu sudah cukup menguntungkan. Nah, kalau nanti di perjalanannya mungkin, oh kok sebenarnya untuk menjalankan ini mudah sekali karena semua toolsnya itu sudah disiapkan sama Pak Heri. Jadi kita cuman ikut aja yang kita perlakukan bahwa kita kalau sharing apa yang ibu rasa ibu alami pada waktu ibu mengikuti protokol dokter Ali. Nah, jadi hal ini benar-benar sangat mudah untuk dilakukan